Teman-teman, jadi di video kita kali ini kita main STD. Udah lama banget ya gue gak main STD lagi karena kemarin baru update. Ya, jadi ada 2 unit baru. Kayaknya ada 3 unit baru deh. Karena di sini ada Exorcist Demon Lord juga ya. Sama sekarang Star Pass udah kelar semua. Kalau kalian belum dapetin, kalian bisa dapetin. Gue belum semua sih. Ya, gue 50 lagi lah. Mungkin ya mungkin semingguan ini bisa lah gue dapetin, teman-teman ya. Semoga aja, oke. Gue akan coba dapetin juga karena kan AA mau update juga nih, aduh, jadi gue mesti grinding dua-duanya nih. Semoga bisa lah teman-teman ya. Oke, lalu ada 2 unit baru, 3, satu Loving Pillar, di mana itu adalah Tanroji ya, Tanroji bintang 6. Lalu ada Hatengu Demon of Emotions namanya di sini, dan dia bintang 6 juga. Dan ada tadi yang gue bilang Exorcist Demon Lord ya. Sama ini unit leader Star Pass udah bisa semua. Jadi Bu 7 Star nih, Bu kalian yang ini, sama si Super Koku dan Super Feigu. Dia bisa di FF juga sekarang, teman-teman ya. Dan ada unit baru dari kode 4 July unit. Kodenya ini, teman-teman ya. Nah, ini kodenya. Oke. Dan by the way, unit-unit yang baru tadi itu punya blessing, Pak ya. Jadi Exorcist Demon Lord punya blessing, Loving Pillar punya blessing, Demon of Emotion punya blessing. Damn, I mean, gila, unit-unit baru sekarang blessingnya keren-keren sih. Tadi gue sempat lihat Hatengu di mana ya, masih ada nggak ya orangnya? Coba gue ke Adventure ya. Karena oh ya, ada red baru juga teman-teman ya. Iya, jadi ada orb baru, dan orbnya itu kalian bisa ngedapetin di sini apa sih? Nah ini nih, di red yang baru ya. Jadi Hand of the Blacksmith ini kayaknya orb untuk Hatengu sih harusnya ya, atau orb untuk si Kanroji, gue nggak tahu. Kemungkinan buat Hatengu sih, karena Hatengu ternyata OP banget sumpah. Gue pengen dapetin tapi nggak sempet kemarin guys. Jadi maybe ntar di next video gue akan coba untuk dapetin Hatengu kalau dia muncul di banner, teman-teman ya. Sama tadi ada idol di banner, imagine idol. Gue ketinggalan lagi karena gue tidur, imagine. Eh, padahal jam 10 gue belum tidur loh itu. Jam 10 pagi gue belum tidur dan dia muncul di banner dan gue tidak dapet, teman-teman. Ya udahlah ya. So ya, itu unit-unit barunya. Sekarang gue pengen coba untuk red barunya. Gue akan coba untuk dapetin orb-nya dulu kali ya. Gue gak tahu nih orb-nya buat apaan. Apakah orb-nya ini untuk memperkuat atau buat evolve. Gue gak tahu nih. Ntar kita coba lihat aja, teman-teman ya. Sekarang gue akan coba untuk dapetin. Kita main sama public aja, teman-teman ya. Gue akan coba untuk dapetin orb-nya. Oke, okay, let's go yuk. Oke, okay, ini dia cuy. Blessing Hatengu. Gila, keren banget anjir. Sumpah, ini keren banget sih Blessing Hatengu sih. Gak bohong gue, itu keren banget blessingnya. Sumpah, ada kepala naga banyak gitu. Anjir, itu keren banget. Oke, okay, sekarang kita langsung aja coba. Ini gue udah masuk sama public, gue gak tahu suruh bawa unitnya apa aja, tapi kita akan coba lihat ya. Apakah susah ya? Gila, udah pada dapet Hatengu, look. Suruh udah pada dapet Hatengu gitu kan. Waduh, gue pengen dapetin cowok. Oke, okay, gue akan dapetin juga. Tenang aja teman-teman, tenang. Gue cuma bawa freezer doang anjir. Cukup lah ya, gue cuma bawa freezer. Imagine, karena gue udah lama banget gak main STD. Ya, gue cuma bawa freezer doang. Oke, kita lihat aja apakah kuat apa enggak. Udah ada Hatengu. Sekalian kita akan lihat kayak gimana Hatengu. Penasaran gue, katanya Hatengu tuh bisa nge-slow, bisa nge-stun sama nge-bleed. Nge-bleed apa nge-burn ya? Ya pokoknya itulah. Dia bisa sekaligus gitu cuy. Gila, imagine sekaligus dalam satu unit itu OP parah sih. Ya kita lihat kayak gimana, oke. Okay? Alright. Wah, gila, mapnya oke sih. Bener-bener kayak di animenya aja, tapi lurus gini doang ya. Mapnya lurus doang, bener-bener lurus guys, gak ada belok-belok. Wah, susah sih ini. Seru tapi seru. Kita akan lihat aja. Kita main normal ya, teman-teman. 3 kali gitu langsung. Oke, gua akan taruh Speedwagon aja seperti biasa ya, teman-teman ya. Gue pengen lihat kayak gimana Hatengu buff kan. Oh, tenang. Dia pengen buff, gua ada buff. Tenang, bro. I buff. Don't worry, bro. Tenang. By the way, Kanroji juga udah ada blessing ya. Cuma gue gak tau kayak gimana blessingnya Kanroji ya. Gue belum sempet lihat sih. Yang gue lihat dari tadi Hatengu doang sih. Oh my god, langsung kena bleed gak tuh pada naruh unit di mana mereka, cok? Where did they put the unit? Oh, ini nih. Apa ini? Unit apa ini? Oke, okay, kita nyantai ya, teman-teman ya. Masih aman lah ini, masih aman lah. Dan udah ada yang ini juga. Pada pakai Tanjiro sama ini unit apa anjir? What is that? Gak kelihatan anjir, pakai pedang gitu, cok. Gua enggak tahu itu apaan tuh.
Gua gak tau. Oke, kita akan pakai Frieza. Frieza kita taruh sini kali ya, amanin aja lah situ ya. Oke, sisanya akan kita taruh sini. Ya, kayaknya sih rate-nya nggak terlalu susah teman-teman ya kalau gue lihat dari ininya. Cuman dia buat pada elemental gitu musuh, lihat gak sih? Banyak-banyak elemental gitu dan boh gila sih ini. Tim udah terlalu GG sih. Ini tim udah terlalu GG, ada Ivankov juga nih. Ivankov dari Star Pass kan. Gue belum sempet dapetin juga tuh. Tapi kayaknya iya, kayaknya rate-nya emang nggak terlalu susah sih kalau dari gue lihat ya. Nih gue naikin dulu deh karena ngeri juga gitu kan. Bentar lagi udah mau kelar nih. Wah ini mah terlalu EZ kayaknya cuy, karena orang-orangnya udah terlalu jago anjir. Lihat udah pakai Tanjiro gitu kan. Gue punya Tanjiro tapi gue belum sempet evolve cuy. Terakhir sumpah Tanjiro gue tinggal satu kali lagi, satu kali evolve lagi udah bisa dapetin Tanjiro yang B7 ya. Cuma masih belum sempet cuy, itu kan nyantai banget. Gue cuman evolusi satu Frieza aja udah bisa ini mah kayaknya. Darahnya gue nggak bisa lihat darah musuh itu nggak sih, karena dia mati duluan sebelum keluar, imagine gak sih. Jadi pintu keluarnya tuh di sini. Dia belum keluarnya udah mati tuh. Wave clear, buset. The best emang nih, Pak. Gue penasaran ntar OP buat apa ya. Semoga aja nih kita dapat, karena OP itu dia change, guys. Jadi ada change-nya, nggak pasti dapat gitu ya. Jadi mirip-mirip kayak apa ya? Random boss bukan random boss apa ya? Apa ya yang red tapi ada change-nya kayak yang di ini loh, apa sih? Red yang di world pertama tuh yang di serpent di ular serpent itu. Nah, itu tuh mirip-mirip kayak gitu, cuy. Ya kan gue naikin aja. Oke, udah cukup lah ya. Itu cukup, gue akan naikin semua freezer gue, oke. Tapi kayaknya udah kuat sih, gue gak butuh freezer juga. Kayaknya mereka udah kuat, cok. Udah lebih dari cukup itu, Pak. Tapi untuk jaga-jaga aja, oke. Gue akan taruh freezer. Oh my god, ini Hatengu. Kalian bisa lihat tuh Hatengu, gila keren, cok. Ada cutscene-nya, cok. Buset dah, gua gak bisa lihat Hatengu yang mana sumpah. Karena ketutupan cuy. Ketutupan momen cuy, gua gak kelihatan di mana dia, cowok. Astaga, ini bisa gak sih dimatiin gitu. Unity. Oh my god, lihat Hatengu lagi coy. Gila tapi jujur sih, itu modelnya keren banget Hatengu, gak bohong gua. Itu modelnya keren. Jujur aja ya. Ini menang tanpa gua perlu ngapa-ngapain sih. Gua literally damage-nya 0 anjing, kalian bisa lihat. Damage gue 0 anjing, beban banget gue cok. Padahal gue naro freezer begini banyak tapi beban gitu di sini kan, gak guna gitu karena udah pada langsung mati semua coy. Gokil sih emang sih, gokil sih. Out ada yang tembus, out kita lihat dari berapa. MM-an sih dan seperti nggak terlalu susah ya. Pada kestun gitu cuy. Bosnya berapa bosnya? Aduh gue nggak bisa, bahkan gue nggak bisa lihat bosnya aja langsung mati, buset dah. Berarti ini red emang gampang ya? Ini red emang gampang cuy. Ini red kali ini emang gampang. Loving Pillar. Finish si Tanjiro, oke. Oke. Okay. Ya kayaknya di apa? Aduh gak dapet gue imagine. Replay. Ya di apa di red kali ini yang direkomendasi kalau dari gue lihat ya, pada pakai Tanjiro sih. Iya. Jadi kayaknya yang recommended di sini si ini sih siapa? Si Tanjiro. Sama pada ngebawa ini juga tadi gue liat Hatengu ya, pada bawa Hatengu. Jadi kayaknya elemental pokoknya teman-teman kalian bawa ya. Gila ada Venom ngeri. Ini nih Venom GG juga nih teman-teman nih. GG parah itu dan dia ada OC juga lagi. Aduh mantep banget dah. Damn, gue nyantai lagi cuy. Ya pokoknya gitu loh teman-teman ya, di update kali ini ya ada 3 unit baru, Exorcist Demon Lord itu udah ada blessingnya, lalu Loving Pillar kan Roji udah ada blessing, sama Hatengu tadi kalian udah sempet lihat Hatengu kayak gimana, cuman belum gue showcase secara penuh, gue akan coba dapetin sih. Next banner kalau misalkan Hatengu gue gacha gue langsung dapetin cuk. Tumpah gue pengen dapetin Hatengu cuk. Hatengu keren kayaknya sih dan kayaknya bakal meta sih. Ntar kita lihat ya teman-teman ya. So ya, thank you buat teman-teman yang udah menonton dari awal sampai akhir. Lagi yang suka dislike, kalau kalian nggak suka subscribe, nggak usah di subscribe. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye, ciao.